Sebanyak 43 orang siswa dan 42 orang siswi yang lolos pada seleksi pasukan pengibar bendera tahap pertama melakukan seleksi tahap kedua pada Selasa 10 Februari 2015 yang lalu, bertempat di Alun-Alun Ratu Jeliha Martapura dan Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar. Dalam seleksi tahap kedua ini ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu lari selama 12 menit mengelilingi Alun-Alun Ratu Jeliha Martapura dengan perolehan nilai tertinggi untuk putri sebanyak 6 putaran dan untuk putra sebanyak 8 putaran. Kemudian dilanjutkan dengan pull up selama 1 menit untuk putra dengan perolehan nilai tertinggi sebanyak 10 kali dan chaining selama 1 menit untuk putri dengan perolehan nilai tertinggi sebanyak 60 kali. Setelah itu sit up selama 1 menit dengan perolehan nilai tertinggi untuk putri sebanyak 38 kali dan untuk putra sebanyak 44 kali. Dilanjutkan dengan push up selama 1 menit dengan perolehan nilai tertinggi untuk putri sebanyak 42 kali dan untuk putra sebanyak 51 kali. Yang terakhir shuttle run sebanyak 3 putaran dengan perolehan waktu tercepat untuk putri 19,03 detik dan untuk putra 17,50 detik. Seleksi tahap kedua tersebut diakhiri dengan baris berbaris dan bagi para peserta yang lolos pada tahap kedua ini, para peserta akan melanjutkan pada seleksi tahap ketiga atau seleksi terakhir pada Rabu 11 Februari 2015 bertempat di Aula Disput Perpora Kabupaten Banjar. Takim Wahyu, Intan TV melaporkan.